Oke selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama sudah ya kita nggak update tentang stroberi dan nggak panen stroberi Nah hari ini kita mulai lagi untuk update-update stroberi Penanaman stroberi Apa namanya Memperbanyak stroberi Dan tentunya panen ya Hari ini kita akan panen ya ya nggak banyak ya nggak banyak cuma lumayan lumayan di taman atas awan ya kita akan mulai panen dari sebelah sini hmm. ini udah kita siapkan wadah ya, siapkan wadah hari ini cukup lumayan cerah walaupun ada awan-awan uh, ada awan-awan yang menggerombol ya. menggerombol Oke, ini juga ada bunga mawar mini. Nanti kita belajar untuk memperbanyak mawar mini, ya. Oke, langsung saja kita akan panen untuk stroberi. Ini jenisnya saga Honuka ya. Ini lebih banyaknya saga Honuka Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita petik cukup lumayan buahnya, cukup lumayan besar, ya. Tapi kalau nggak kalah sama burung ini buahnya sangat besar besar. Ini yang red Australia juga ada. Hmm. Sini ada apa namanya jambu air. Gak tahu ini jenisnya jambu air apa. Ini udah mulai membesar. Saya double ini pembungkusnya karena di patokin burung, burung-burung kutilang di sini banyak banget burung kutilang. Sebentar kita intip sebelum kita lanjut metik stroberinya lagi kita intip dulu ini buh buh mantap coy buh tuh ada yang tahu ini jenis jambu air apa kayaknya jambu air citra ini udah mulai mulai pink ya kayaknya ini merah ini sini ada buah tin yang udah sering dipetik-petik ya Oke kita lanjut petiknya stroberi dari sini Hmm. Sama ini saga Honoka, tapi ada yang ini kayak ini. Ini nonem ya, saya kasih tanda X. Nonem ini masih saga Honoka, banyak busuk. Sama ini, ini nonem juga, kayaknya ini California, kayaknya Nah ini busuk. Buang, lanjut lagi sini nah ini saya ini lumayan buahnya besar-besar lumayan kalau nggak kalah sama burung tuh besar-besar ini, ini belum terlalu mateng ya nah ini karena saya memang sengaja panen serentak ini ada yang buahnya udah terlalu mateng ada yang belum terlalu mateng ini red australia ini buahnya bakal gede banget nih nanti harus kita bungkus biar nggak dimakan burung ini saya Gounuka, saya ini ada kodenya, saya Gounuka, saya ini sama juga buahnya atau bakal buahnya gede-gede, ini buahnya, buah sempurnanya, mantap, cuma kurang gede. Kita lanjut ke sini, ya, ini anggurnya sedang terbengkalai ya, ini kemarin dipangkas pembuahan tapi agak gagal. Ya. Oke sini ada Saga honoka juga Yang sini kurang Kurang kena matahari jadi Buahnya agak jelek Nih jadi buahnya agak jelek Jadi kayak gini Ini efek kurang matahari Nggak ya, jelas ya gambarnya ya Ini bekas-bekas Dimakan burung Bekas-bekas dimakan burung Ini juga dulu Yang panen perdana itu yang sangat banyak ini sudah berbuah lagi. Buah susulan ini belum dipangkas lagi ada buah susulannya. Anggur lumayan. Oke, lanjut sebelah sini. Uh, mantap coy. Ini gimana naruhnya nih? Nah, taruh sini. Ini. Nah, ini nih. Buahnya pada pecah. Ini terlalu matang nih. Bisa dimakan langsung. Manis, lunak ini ada lagi. Ini yang saya iseng pakai kayak gini, mau dibuat bootcut tadinya, nggak jadi gagal ya, gagal waktu. Ini hmm. saya gak ya. Kalau nutrisinya banyak, buah pertama dia akan menjadi kayak gini kayak kipas gitu nih ini sangat besar nih ada yang sangat besar nih nih hmm. cukup lumayan besar buah sempurna ini bentuk sempurna dari sebuah stroberi ya hmm. oke lanjut bagus sekali buahnya, Oke taruh kita lanjut. Ah ini ada yang busuk berjamur, ini harus kita buang, buang jauh biar nggak nular. Oke, ini juga tuh depannya bagus, belakangnya busuk, kita buang petik yang bagus-bagus oke okay. di bawah juga masih ada ini ini ada yang putus nih kalau nutrisi bagus buahnya cukup bagus juga yang sini baru mulai bunga kemarin sudah sering petik ini udah mulai bunga lagi ya bunga-bunga susulan Oke. Okay. Lanjut yang sebelah sini, Bu. Ada yang sangat besar ini. Ini sangat besar ini. Bu, mantap coy. Besar sekali. Besar sekali. Nah, ini juga sama tuh. Mantap coy. Mantap coy. Ngiler nggak kamu? Kamu iya kamu. Ah, lanjut, lanjut lagi. Masuk ke sini lagi. Tuh. Ini busuk lagi. Yang busuk kita buang. Kita buang yang busuk. Ini red Australianya nih. Cuma kurang gede aja buahnya nih karena ini udah tua pohonnya. Nih. Lumayan bagus buahnya tuh merah putih Indonesia Raya merah putih Oke lanjut lagi ke sini ke sini masih ada masih banyak dan masih banyak ya lama sekali kita nggak panen-panen kan nggak bikin video nggak update-update video Oke nih kita pakai pot ukuran 20 kalau nggak salah ya 20 kalau nggak 15 ini yang bawah ini ini 20 ini nah ini lumayan buahnya tuh gede cantik kalau pakai pot nah, tuh kalau pakai pot tuh cantik mantap lagi buahnya buh tuh cantik kan uh, kalau ditaruh di teras nih tamu pada ngiler tuh, tuh dia saga hunuka tuh sekali buah tuh banyak ini busuk buang nah ini kalau yang sudah kayak gini nih ini lebih bagusnya lebih bagusnya ini dibuang nih lebih bagusnya, ini dibuang semua nih bekas buahnya, biar dia nanti fokus buahnya kesini nih yang baru. Nah, ini yang baru ini, jadi dia buahnya gede-gede lagi, kayak yang tadi. Yang pertama tuh gede, gede nah, tuh mantap, mantap jiwa, membahana. ini red Australia juga ya cuma udah tua pohonnya tuh sampai beranak kanan kiri udah waktunya di per apa namanya diperbarui hmm. tuh dimakan sama kalau di sini namanya cupet tempat kalian namanya apa ini namanya cupet dia tuh kayak kayak apa ya kayak kalajengking gitu belakangnya ada capitnya itu dia suka banget makan stroberi bayi bolong-bolong kayak gini tuh oke sebelah sini masih ada nih sedikit juga masih ada, ya busuk nih, nah, yang busuk-busuk nih kita buang. aduh, ya jatuh sih itu malah, buah jatuh pada jatuh tuh, matang pohon nih, nih pada jatuh nih, matang pohon nih, nih pada jatuh tuh. cuma dipatokin burung tapi nggak ketahuan gitu sampai gitu. nih Nih jadi antisipasi buat burung kutilang tuh kayak gini nih dibungkus kayak gini dulu. Jadi aman dari burung kutilang. Jadi kita bisa panen. Bisa panen banyak kayak gini. Alhamdulillah, ya kan? Hmm. Dari segini ya. Ini sementara lagi mau tanam yang sini cuma bibitnya kurang ini. Ini masih bibit yang jelek-jelek ini. Nih. Baru saya bersihkan lagi. Ini baru mulai pada seger nih. Nah, ini bibit-bibit baru ini yang atas ini udah jelek-jelek nih, ini yang bagus nih. Nah, ini semoga nanti hasilnya seperti yang dulu, yang pertama kita buat edukasi ya. Nah, sementara kita pakai yang pot ini dulu sambil kita nunggu dari bibitnya yang seperti ini ya, seperti ini. Ya, kelihatan nggak? Nah seperti ini, nanti kita pindah ke hidroponik atau kita pindah ke pot lagi ya. Ya ini seperti ini. Nanti kita pindah ke hidroponik atau ke pot pot kayak gini atau ke polybag lagi. Oke. Okay. Oke, okay, enaknya diapain ini ya stroberinya? Hmm, ada yang besar banget ini. Oke, salam tanam. Tanam bikin senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video untuk belajar menanam stroberi yang terbaru lagi. Oke, kita mulai bikin video-video lagi. Terima kasih.